Pendengar Kiki, bagi semua, kali ini saya mau bikin bihun goreng. Sebelum mulai, jangan lupa di like dan di subscribe. Kita ke bahan dulu ya. Ini ada wortel, sudah dipotong panjang-panjang. Sayur hijau ya, sayur hijau, kol. Dan ini bihun sudah direbus sudah ya, sudah tinggal goreng. Ini ada bumbu. Bawang putih, bawang merah, merica, kemiri, garam, dihaluskan ya. Telur, orak arik, dan kecap ya. Kecap manis. Kita mulai. Pertama, kita tumis bumbu bunda ya. Bumbu yang sudah halus, kita tumis. Dan ini telur orak arik ini ya. Sudah harum. Kita masukkan kol. Sayur hijau, wortel, kita masukkan semua. Nah, kita aduk-aduk sampai layu sebenarnya. Ini sudah layu, kita masukkan ini yang ya. Sukunnya kita masukkan. Kita campur rata. Kita kasih kecap benda ya. Kecap manis. Dan kaldu bubuk. Kaldu bubuk sedikit aja benda ya. Garam sudah dihaluskan tadi benda ya, garamnya. Nah, kita aduk rata kembali. Kita aduk rata benda ya. Nah, ini bihun gorengnya sudah jadi benda ya. Ini sudah diaduk rata. Kita matikan. Aromanya sedap sekali bunda ya. Ini namanya bihun goreng. Gampang dan mudah bunda ya. Bihun goreng. Terima kasih sudah menonton resep harian sederhana keluarga. Salam pinis-pinis. Thank you.